Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sandang In. Seperti yang kalian sudah lihat di thumbnail dan judul video ini, saya akan membahas tentang tas. Di kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu jenis tas, yakni tas backpack. Nah, tas yang saya akan bahas ini adalah salah satu artikel persembahan brand asal Bandung, yakni Esgotado. Brand ini menyediakan berbagai jenis tas dengan konsep yang simpel dan punya beragam kombinasi warna yang menarik. Koleksi tas dari Esgotado dengan desainnya yang simpel ini pasti cocok untuk daily wear dan bisa dipakai untuk berbagai kalangan. Selain itu, buat kalian yang suka traveling dengan style yang simpel, tas dari brand ini bisa banget mendampingi perjalanan kalian dan tetap terlihat modis. Oke, langsung saja mari kita bongkar paketnya. Oke, ini dia kemasannya ya. Seperti biasa ada detail graphic printing. Cukup simpel. Langsung saja kita buka paketnya. Ya, ini dia tasnya. Dibungkus lagi dengan plastik polos. Nah, bisa kita lihat di sini sekilas tas simpel persembahan Esgotado. Sayang sekali di dalam kemasannya ini saya tidak dapat bonus stiker. Terus di tasnya ini juga tidak ada tambahan label Esgotado ataupun tag harga. Nah, oke, langsung saja kita ke review detailnya. Tas backpack simple warna hitam dari Esgotado ini diberi nama Mochilo Dozo. Artikel yang satu ini tersedia dalam beberapa warna. Nah, untuk dimensi tasnya ini dikutip dari deskripsi, yakni 33 cm x 43 cm x 14 cm. Untuk volumenya sendiri, yakni 19 liter. Untuk bahan yang digunakan pada pembuatan tas ini, yakni memakai bahan canvas board yang cukup tebal, serta tahan terhadap air intensitas sedang. Dan untuk bahan dalam tasnya ini menggunakan lining torin yang punya karakteristik glossy, tipis namun punya ketahanan terhadap air. Lanjut ke bagian gendongannya nih. Di sini busanya tidak terlalu tebal dan bagian belakangnya menggunakan bahan mesh. Untuk webbing dan bakalnya ini menggunakan YKK yang punya ketahanan bagus. Ya, ke bagian punggung. Di sini juga sama, busa yang dipakai tidak terlalu tebal. Terus di sini detail jahitannya pun cukup rapi. Untuk semua resletingnya pun menggunakan YKK. Dan cukup mudah untuk buka tutup. Nah, kualitas resletingnya sendiri sangat bagus. Bagian atas depan di sini ada detail variasi yang menggunakan bahan leather. Terus di bagian bawah, tepat di bagian kompartemen kecilnya, di sini diberi detail variasi logo Esgotado yang sama menggunakan bahan leather. Kedua detail ini dijahit dengan cukup rapi. Lanjut ke kompartemen utamanya ini, hanya ada bagian untuk menyimpan laptop. Dan di sini bisa kita lihat tepat di bagian atas webbing yang tersambung ke velcro ini, ada detail made in Indonesia. Nah, terus lanjut untuk kompartemen kedua yang kecil ini,
Di sini kalian bisa menyimpan aksesoris yang selalu dibawa setiap hari. Dan untuk bagian pinggir tasnya ini tidak ada slot untuk menyimpan botol. Ya, untuk harga tas backpack ini saya dapatkan dengan harga normal, yakni Rp235.000. Nah, harga dan promo sendiri kemungkinan bisa saja berubah sewaktu-waktu. Kita lanjut ke on-fitnya nih. Bisa kita lihat, tas simpel ini pasti bakal cocok untuk dipadukan dengan pakaian casual. Buat pelajar ataupun traveling simple, tas ini bisa banget nih kalian coba. Dari semua yang telah saya bahas, mulai dari packaging sampai ke artikelnya, saya terkesan dengan eksekusi tasnya yang begitu rapih. Jahitan dan finishingnya oke banget. Tapi buat kalian yang lagi nyari tas dengan detail kompartemen yang lengkap, disertai slot untuk menyimpan botol di bagian pinggir, kalian bisa skip tas ini, karena untuk kompartemen utamanya hanya ada slot laptop, dan seperti yang sudah saya bilang tadi, tas ini tidak punya slot di pinggir. Nah, untuk saya pribadi, tas dengan harga 200 ribuan ini bisa banget jadi opsi, karena bahan yang dipakai punya kualitas yang oke, disertai jahitan apik, dan juga punya look simple yang bisa masuk ke berbagai outfit. Oke, itu dia review tas backpack simple dan kece dari Esgotado. Kalau kalian berminat dengan salah satu koleksi tas keren dari Esgotado, langsung saja kunjungi official online shopnya. Siapa tahu ada promo-promo menarik yang sedang berlangsung. Untuk link ada di kolom deskripsi. Ya, sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada penyampaian dan materi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan jangan lupa untuk berbagi dalam kebaikan. Terima kasih.